Agensi News berita Kota Makassar. Satu informasi empat media bisa dibaca, bisa dengar dan tentunya bisa ditonton. Kembali bersama saya Warta Salidayat. Kita berada di program Mata Warta atau membahas problematika kota kita bersama uh, Warta. Saat ini podcast kita sangat spesial karena bertepatan dengan Hari Anti Korupsi Sedunia. Olehnya itu kita mengundang uh, para uh, tamu podcast kita yang tidak asing lagi beliau sangat konsen dalam penanganan anti korupsi baik di selatan maupun di eh, nasional beliau adalah eh, bapak Jusman air beliau adalah koordinator forum komunikasi lintas atau vokal NGO Sulawesi beliau juga aktivis anti korupsi di koalisi masyarakat anti korupsi eh, Sulawesi beliau sangat dikenal banyak bukan hanya di selatan Sulawesi barat beliau juga banyak dikenal di Indonesia terkait sepak terjangnya bagaimana menghilangkan korupsi yang ada di uh, Indonesia. Selain uh, Kak ada juga uh, Pak Yusuf uh, Bapak Yusuf Urhanuddin beliau adalah Ketua Umum Garda Tindak Pidana Korupsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 2020-2021. Sebelum kita bincang banyak uh, ke beliau terkait bagaimana hari anti korupsi tahun ini di 2022 saya kembali mengingatkan dulu kepada para pecinta YouTube Konvergensi News Berita Kota Makassar untuk selalu menonton habis tayangan YouTube kami. Jangan lupa like, subscribe, dan juga memujikan lonceng notifikasi sehingga bisa menonton habis tayangan-tayangan YouTube kami di Konvergensi News dan terlengkap di Harian Berita Kota Makassar. Baik, kita sapa langsung kedua narasumber kita. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh wa wa ya. Alhamdulillah Saya panggil Kak Yusman ah. ya, tadi ya, ya. uh. uh. uh, Kita langsung saja bahwa Kita ketahui bahwa Kasus korupsi di Indonesia itu Merupakan kasus yang sangat luar biasa uh, Itu kasus ter Yang memang harus Dicegah dan harus diberantas Apalagi di data Dari lembaga pemantau indeks Korupsi global Transparansi Indonesia itu merilis Indonesia masuk sebagai Negara nomor tiga terkorup di Asia ada pertama itu India dan kedua Kamboja. Begitu dengan eh, indeks persepsi korupsi atau PK yang dirilis oleh eh, Global Transparency Indonesia itu Januari akhir Januari 2022 itu posisi Indonesia berada di, tingkat, di peringkat 96 dari 180 negara yang terdata sebagai negara terkorup di eh, dunia. Ini yang saya mau tanya, kira-kira apakah memang eh, sampai saat ini Indonesia eh, masih masuk dalam eh, negara yang eh, wabah atau parah terhadap kasus korupsi? ke Kak, jok bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan tidak bermaksud membantah data tersebut, tapi saya hanya mau bilang bahwa kalau untuk menilai bagaimana sih sebenarnya. Uh, tindak lanjut atas hmm. pemberantasan korupsi, hmm. tentu kan kita kenal atau ketahui ada tiga indikator ya, hmm. sebagaimana yang digunakan juga KPK kan, hmm. begitu BP pertama adalah bagaimana indikator penilaian kinerjanya hmm. kan begitu, nah kemudian uh, bagaimana supaya penilaian eh, per, eh, persepsi anti korupsinya, hmm. saya kira Indonesia ya cukup tinggi ya, sampai hmm. 2002 bahkan mencapai 0,93 hmm. kalau hmm. tidak salah hmm. ya. nah Kemudian eh, ketiga adalah eh, tingkat kepercayaan ya. Eh, publik. publik, ya, artinya tidak hanya diam atau apatis melihat eh, terjadinya dugaan perkara korupsi di Indonesia sekiranya cukup ya. sudah cukup tinggi ya. saat ini ya, hanya mungkin memang yang pasti. Eh, Indonesia tidak diam dengan adanya perkara-perkara hmm. korupsi ya. itu. Kita bisa lihat bagaimana, ya terlepas dari plus-minusnya kehadiran KPK kan, hmm. tapi kita bisa mengatakan bahwa Indonesia kok tidak berpangku tangan dengan hmm. itu. Indonesia tetap melakukan giat atau terobosan-terobosan bagaimana memberantas korupsi ini. Hmm. Kita bisa membuka bagaimana di data-data balai penelitiannya, penelitian KPK kan, hmm. dan pendidikan anti-korupsinya, hmm. terus disamerakan. Hmm. Jadi bahwa kalau kemudian berdasar data tersebut Indonesia masih tetap eh, diposisikan dalam kategori korupsi hmm. bahkan sejajar dengan negara-negara hmm. Kamboja dan India yeah. ya saya kira itu bukan hal yang keliru ya dan tentu atas data tersebut tidak menjadikan kita a priori untuk hmm. Berhenti atau tidak semangat Untuk tetap menyuarakan anti korupsi Baik dalam bentuk upaya pencegahan Maupun dalam bentuk upaya penindakan Penindakannya dalam arti adalah Karena masyarakat Khususnya civil society atau kita dari NGO Ya hanya terbatas pada Bagaimana pengawasannya Bagaimana melakukan investigasi, monitoring Dan bagaimana Melaporkannya ke aparat penegak hukum Baik ke polisi, yang kejaksaan atau ke kejaksaan Ataupun KPK ya pencegahannya termasuk saya kira hari ini bagian juga dari upaya pencegahan ya bagaimana kita menyampaikan apa yang bisa dipertanggungjawabkan berkaitan wawasan anti korupsi itu saya kira itu oke saya ke ada Yusri ya. eh, kenapa sampai ini data tidak berubah ini ini data kan sudah ya. lama bahkan dirilis itu, itu terus bahwa masuk Indonesia negara terkorup di Asia kira-kira apa yang eh, menyebabkan ya. itu kalau dari saya Kak, mm -hmm. uh, melihatnya bahwa ini sebagai suatu alarm sebenarnya mm -hmm. untuk, untuk berbagai pihak mm -hmm. stakeholder yang ada di ini elemen yang ada di mm -hmm. bangsa kita baik pemerintah, mm -hmm. APH khususnya mm -hmm. perat peneg penegak hukum dan masyarakat itu sendiri mm -hmm. uh, tidak adanya perubahan yang signifikan mm -hmm. <coughs> ini sebenarnya <coughs> implikasi terhadap bagaimana APH kita bekerja. Mm -hmm. Bagaimana penindakan terhadap uh, tindak pidana korupsi dan lain sebagainya? Karena sejauh ini tren vonis rendah itu masih sangat uh, tinggi. Bagaimana juga komitmen uh, political will terhadap dari pemerintah itu sendiri terhadap pemerintah korupsi sangat patut dipertanyakan. Dan inilah semua faktor-faktor yang saya rasa menjadi penyebab utama kenapa Indonesia masih bercokol di peringkat ketiga. Ternegara terkorup di dunia, mungkin seperti itu singkatnya. Tapi kira-kira ini kan juga agak payahnya ini karena kita berharap APH ini, aparat penegak hukum ini sebagai garda terdepan ya. untuk hmm. bisa e, memberantas korupsi di Indonesia. Coba persoalannya, baru-baru barang ini kita juga dapat informasi hmm. aparat penegak hukumnya saja korupsi. Kira-kira ya. bagaimana itu, kepercayaan masyarakat terhadap APH juga ya. yang semakin menurun. Sementara Indonesia harus Bergiat memberantas korupsi. Kira-kira bagaimana? Ya saya kira kembali itu ya, kalau kita melihat piramida hukum kayak yang tertinggi kan adalah apa? Hmm. Kan bukan normal saja hmm. ya, tapi ya inilah sebenarnya hmm. sering memang dikeluhkan oleh masyarakat, hmm. khususnya bagi anti korupsi, hmm. baik dari kalangan NGO, LSM, hmm. ataupun dari kawan-kawan mahasiswa kan. Nah salah satu yang sering eh, mengutama soal keluhannya itu ialah Kadangkala masyarakat mereka hanya direspon atau dihargai, dikala dia datang membawa data hari ini. Dan kemudian perkembang pada perkembangan tindak lanjut kasus tersebut atas laporan tersebut. Kadangkala memang kesulitan bagaimana masyarakat mengaksesnya lagi, padahal ada hak masyarakat untuk mengetahui. Seperti apa sih sebenarnya tindak lanjut perkembangan atas laporan tersebut? Berarti APH-nya bersifat menunggu laporan dari masyarakat. Mereka tidak turun. Uh, kalau itu mau disurvey ya, atau mm. bahkan di cross-check satu persatu, mm. saya kira APH pun tidak berani menampik mm. itu bahwa mm. adanya upaya penegakan hukum berkait tindak lanjut perkedugaan mm. perkara korupsi, kecenderungannya sampai sekarang masih banyak atau lebih dominan mm. uh, atas laporan, laporan kan? masyarakat. Mm. Iya, tapi kita tidak ingat jangan sampai laporan masyarakat lebih tinggi dibanding sebenarnya uh, APH dalam menggunakan hak inisiatifnya berkurang. Ini kelihatan memang masih lemah dalam sinergi itu. Jadi ditambah lagi banyaknya kita ketemui meskipun mungkin kasus ya, banyaknya APH-APH yang menyimpan dari moral itu. Uh, kita bisa melihat baik dari oknum kejaksaannya, ya kepolisian um, um, ya, ke parah hmm. lagi, hakim di hakimnya pun juga ya. begitu, ya, um. ya itu nah akibat inilah sehingga kemudian uh, ya ada juga oknum yang mencoba memanfaatkan oknum-oknum ya, yang merasa hmm. terusik dengan gerakan-gerakan hmm. anti korupsi baik hmm. dari adik-adik mahasiswa atau hmm. pun ngo-nya itu, hmm. mencoba ngapain, terus suarakan galakan soal hmm. anti korupsi itu hakinya saja, hmm. eh, APH-nya saja banyak ya, yang terjerat menyimpan dari ketentuan hukum itu. Hmm. Nah di sini sebenarnya juga ujian bagi penggiat anti korupsi. Hmm. Apakah dengan semerawutnya moral penegak hukum itu lalu kemudian menjadi kita kendor? Kan hmm. tidak. Hmm. Justru harusnya kita menjadi bangkit lah. Kata kuncinya adalah ada saja. Uh, Uh, APH, baik Jaksa, baik Polisi baik KPK, baik NGO, baik mahasiswa hmm. masih ada korupsi hmm. coba bayangkan kan tidak ya. ada ya. bagaimana parahnya, saya kira, kira nah ini adalah spirit untuk tetap kita bersuara, tetap kita bergerak di bidang anti korupsi hmm. baik upaya pencegahan maupun upaya penindakan hmm. termasuk melakukan pengawalan kasus-kasus yang berproses, hmm. saya kira itu ini kan sekarang, kita ambil contoh selatan, ini kan Makassar ada beberapa pejabat yang sudah diambil Terakhir ini, Kepala Dinas Perhubungan Kota Makassar, itu terkait tugas kasus dana Satpol. Betul-betul. Ini kan yang menjadi perusahaan sekarang, kasus korupsi itu di seserata juga, maupun di nasional, itu tidak ada akan ada habisnya. Bahkan pelakunya juga pelaku-pelaku baru. Padahal seharusnya kan setiap sosialisasi anti-korupsi kan mereka juga tahu. Kenapa tuh masih melakukan itu? Kira-kira bagaimana? Oh... Saya mungkin tidak masuk lagi dalam tataran teori ya kenapa mm. orang korupsi mm. uh, sering memang kita sering kita mendengar bahwa korupsi itu dekatnya adanya di kekuasaan mm. karena oleh kekuasaan di sana melekat adanya peluang dan kesempatan mm. tambah lagi moralitinya yang buruk ya padahal harusnya kan dia sadar bahwa korupsi itu adalah busuk ternyata masih banyak pejabat yang mencintai kebusukan hmm, bahkan tak. menjadi berperilaku busuk juga. Tidak, tidak. Nah itu itu kan karena kesempatan itu. Iya, tidak. karena melekatnya adanya peluang dan kesempatan tidak. ya sejalanlah apa yang disampaikan tidak. tadi adinda ini bahwa ya inilah politikalwinya. Jadi artinya beginilah. Ya mungkin karena juga uh, pengawasan yang melekat tidak. oleh top leader pimpinan itu tidak. kurang tegas ya. Tidak. Harusnya ketika menemukan aparatnya atau bawahannya menyimpang mulai dari disiplin pertanggung hmm. uh, pertanggungjawaban dalam mengelola keuangan itu hmm. harusnya tidak hanya sebatas teguran. Kalau yeah. saya sih langsung saja vanishes. Iya. Hmm. kan bisa penurunan pangkat. Hmm. Mungkin juga itu salah satu faktor sehingga kemudian ada keberadaan belum lagi kalau memang sang pelaku ini ada koneksi ya hmm. yeah. dengan petinggi-petinggi itu nah ini nih nih hmm. nih jadi yang pasti bahwa ya terus kita bersuara laut itu oh, Masih. Masih. Tuh. saya ke uh, ini kan yang korupsi itu juga terjadi di sektor penerimaan ya. Ya. penerimaan dan uh, pengeluaran negara kira-kira ya. tanggapan dari garda TPKP kor sendiri dengan uh, kasus yang lebih banyak menonjol ke penerimaan dan pendapatan negara ini. ya terkait dengan kasus yang kakak sebutkan hmm. ya e, kami di garda tipikor sebenarnya hmm. sampai saat ini di pengurusan saat ini hmm. terus e, menyuarakan itu artinya butuh pengawasan yang betul-betul jeli terhadap segala aspek ya hmm. terkait dengan bagaimana pendapatan pengorang itu dikorupsi hmm. sebenarnya pertama ya integritas dari Para pemangku kebijakan ini yang patut dipertanyakan karena persoalan uh, pengawasan, kemudian persoalan bagaimana aturan itu dibuat, seharusnya sudah cukup matang dalam artian semua uh, apa ya istilahnya aspek hukum ini sudah sudah menjamin ada, akan adanya ini. Uh, Keterjaminan soal bagaimana penguasa itu uh, anggaran itu dapat dilaksanakan dengan baik, tapi lagi-lagi hmm. soal integritas dan moralitas yang disebutkan sama maaf, iya. Kak Jusman tadi itu yang sangat kurang di termasuk undang-undang nah, yang Nah iya bahkan nah betul Pak bahkan uh, kami di Garda Tipikor justru sangat heran akan, akan adanya revisi Undang KPK kemarin karena kami melihat seharusnya Undang-undang Tipikor inilah yang direvisi. Ada banyak perbaikan yang harus dilaksanakan di Undang-undang Tipikor itu, tapi sampai saat ini pemerintah belum ada itikat baik untuk merevisi Undang-undang Tipikor. Justru undang KPK-nya ini yang dikebiri melalui revisi Undang-Undang KPK itu. Dan ini kan semua berdampak sebenarnya. Sistem inilah yang kemudian sangat berdampak terhadap bagaimana korupsi ini terus merajalela di negara kita. Mungkin seperti itu. Kalau kamu sendiri melihat di korupsi di penerimaan dan pendapatan negara ini kan juga yang menjadi banyak ditemukan dan banyak berkasus di Indonesia. So, apa kira-kira yang bisa dilakukan dari sini supaya tidak ada lagi di penerimaan itu korupsi di penerimaan dan eh, pendapatan negara itu? Ya pertama ya itu tadi harus pertegas wah itu siapapun hmm. yang melanggar ya. Hmm. ya tidak hanya semacam life service hmm. saja hmm. Uh, kemudian ya ketiga hmm. Uh, sama juga dengan uh, pergerakan anti korupsi. Mm. Sepertinya ada, ada kesan ya ini cuma kesan mm. ya. Kita kadang-kadang keliru dalam uh, mm. menilai atau bersikap mm. terhadap pelaku-pelaku uh, tindak pidana korupsi. Kita bisa lihat kita tidak dibukakan mata bagaimana ketika orang sudah masuk jelas-jelas sudah masuk hotel Perodio, mm. sudah inkrah, mm. masih banyak perilaku-perilaku budaya yang kelihatan. Ya, masih, masih. pada uh -uh, cium tangan, agung-agung kan apa? Ya. ya ini artinya tidak dengan bermaksud memutus hakulminan nasnya itu ya. menghargai sebagai ya. sesama manusia. <laughs> ya. tetapi tujuan orang kan ya dalam masuk eh, <laughs> di lapas itu agar bagaimana bisa bermasyarakat, hmm. bagaimana ada kesadaran. Tapi kalau dan, kalau kemudian di masa dia menjalani putusan itu. Eh, dia terlalu diberi kelonggaran kesempatan bahkan mengkucing-kucingan dengan pengawas lapasnya itu ya. kayak berpesta di dalamnya jadinya ya. kan kak, tidak ada karena saya kesal ya. ya kesadaran yang muncul nantinya karena dia merasa bahwa dimanapun saya kayak ya. bagai raja kan ya. ini juga ini juga keliru ya kemudian kedua ya soal itu tadi eh, dengan tidak bermasuk a priori dengan ya. pemimpin saat ini ya. ya. E, masih kebanyakan kelihatannya life service ya mm. ya dalam penegakan itu mm. e, berbeda yang disampaikan dan ternyata pada faktanya waduh mengecewakan mm. kan banyak-banyak kejadian-kejadian seperti itu sama juga misalnya soal hakim kemarin mm. yang paling parah juga kemarin soal kepolisian mm. termasuk juga jaksa penuntut mm. ternyata ikut bermain Nah, ini kan parahnya sekali. Belum lagi putusannya yang gua tuh. kayak sungguh sangat mengecewakannya, ya mengecewakan. Jadi, timbulah kesan, lokok kok kayaknya kalau APH ada upaya bagi sesamanya untuk saling melindungi. Hmm. Nah, belum lagi asasitas publik kesannya kayak dibuka, ya, separo-separo aja, asal ada kan dibukanya. Padahal mestinya kan coba andaikan masyarakat, misalnya APH hmm. uh, membuka ruang seluas-luasnya hmm. untuk bagaimana masyarakat mengakses hmm. uh, bagaimana perkembangan uh, penegakan hukum itu hmm. ya tentunya ada juga batasannya. Misalkan hmm. masih berkaitan pulbaket Ini kan hmm. kita juga paham bahwa tidak mesti hmm. ya harus diumumkan hmm. karena di sana ada pengumpulan bahan keterangan, tidak hmm. mesti ya khawatir kalau dibuka ya. seterang-terangnya belum ya. ada belum terjadi pemanggilan yang bersangkutan terperiksa langsung mengeluarkan upaya pengaburan data atau apa macam-macam <supik> tentu tidak masyarakat atau publik atau NGO atau basis umum paham soal itu nah, jadi kita inginkan bagaimana khususnya di provinsi bagaimana di surat katakanlah di kejaksaan tinggi kemudian di Polda mm. kita usulkan bagaimana bisa di, di dua lembaga ini hmm. ada semacam ruang informasi, hmm. tanpa pun masyarakat datang bertanya. ya hmm, Masyarakat, ya. Bisa, uh, masyarakat bisa akses, hmm. sekarang kan digital ya. Hmm. Artinya, kalau mau bicara soal transparansi, karena dari transparansi itu mendorong uh, partisipasi atau peserta hmm. masyarakat. masyarakat. Ketika itu dibuka, uh, hanya seadanya, sebelum lagi manakala penyidiknya kurang responsif terhadap masa, hmm. uh, apa yang disampaikan masyarakat hmm. maka mau tidak mau secara tidak langsung akan menjadikan masyarakat hmm. apriode hmm. Padahal harusnya kan APH ini sadar hmm. bahwa hmm. penegakan hukum mustahil akan terai dengan baik manakala tidak ada keterlibatan atau peran serta masyarakat. Hmm. Hmm. Ini kan yang masih kurang ya masih kurang. Jadi kalau saya sih sebelahnya ya ya kita berharaplah bahwa Apapun yang terjadi, ini tidak dengan bermaksud menggugurkan niat atau komitmen kita melawan korupsi. Saya kira itu. Oke, okay, saya ke Ade Yusuf. Tadi Kak Jo sudah katakan bahwa eh, HPA yang mulai masih belum maksimal. Ya. Ya, di, hmm. di Indonesia. Eh, kalau penilaian ada TV Corona sendiri untuk HPA Sulawesi selatan, ini, di Sulsel ini, apalagi kan saat ini saya lihat eh, Polda Sulsel juga me, ya. eh, menangani beberapa kasus ya. korupsi kejadian tinggi juga dan beberapa eh, kejari kejari di daerah dan aparat eh, kepolisian di daerah. Penilaian dari Garda Tipikor untuk APH di Selatan saja. Ah, kalau APH di Sulawesi Selatan ya. Kak? Eh, sejauh ini karena kita bisa lihat di publik hmm. sudah banyak hmm. sudah ada beberapa kasus yang hmm. coba dibongkar bahkan yang terbaru ada empat hmm. lagi tersangka yang ditangkap oleh KPK, yang ini merupakan perkembangan dari kasus PerfNA hmm. yang kemarin. Nah ini semua kan patut diapresiasi apresiasi lah hmm. untuk APH di Sulsel saat ini. Tapi yang namanya uh, kesempurnaan itu hanya milik Tuhan. Jadi hmm. tetap ada, ada beberapa celah yang bisa kita kritis di APH. Hmm. Kita di Garda Tipikor sampai sejauh ini, ini terus mendorong bagaimana APH bisa betul-betul uh, berintegritas mandiri. Tidak ada... Uh, Intervensi lah dari luar untuk mm. coba uh, mengganggu kredibilitas dari APH, APH untuk dalam menangani sebuah kasus, karena kami khawatirnya ada permainan-permainan di balik meja yang itu justru bisa memberikan uh, semacam bonus lah untuk para tet koruptor mm. ini. Mereka jangan sampai mereka. Uh, tebang pilih dalam dalam uh, mengeksekusi sebuah kasus. Nah itu kan semua yang patut kita awasi bersama dan saya rasa bukan hanya APH ya yang hmm. perlu uh, bergerak cepat bergerak uh, tegas soal itu hmm. tapi peran serta dari masyarakat hmm. bagaimana hmm. mengawasi hmm. mendorong terus hmm. karena sampai saat ini hmm. banyak kasus yang berjalan dengan baik itu ketika masyarakat turut serta untuk mengawasi hmm. menyuarakan bagaimana APH ini terus harus kita dorong kita kawal supaya mereka bisa bergerak dengan uh, berintegritas seperti itu. Cuma memang yang menjadi perusahaan sekarang masyarakat jauh heran. Hmm. Mengapa makin banyak kasus korupsi di usuh, ya. Kenapa makin banyak juga kasus muncul ini yang menjadi perusahaan? Kira-kira ya. apa yang salah di situ? Uh, bagaimana ya komentarnya kak? Uh, <laughs> agak bingung sebenarnya iya. juga karena tapi yang jelas posisinya adalah hmm kita turut berbahagia karena terbongkarnya kasus yeah. ini satu persatu. Itu itu poin-poin yang harus kita soroti bersama terlepas dari bagaimana, banyaknya kasus di Sulsel tapi ya inilah inilah realita yang terjadi. Tugasnya kita saat ini adalah bagaimana terus mengawal dan mendorong APH untuk bongkar semua bahkan karena kita tahu ya korupsi ini kejahatan yang sistematis, Kak. Artinya tidak mungkin ada kejahatan korupsi yang dilakukan oleh satu satu individu itu tidak mungkin pasti ada berakar gitu kasusnya berakar kini orang-orang yang uh, turut serta dalam kasus tersebut nah ini yang kita terus dorong bagaimana HP bisa mencari sampai ke akar akarnya ini uh, pelaku korupsi kan harapan tak ini sebenarnya kalau tidak ada korupsi tidak usah lagi ada KPK Nah betul lagi. Tapi kenapa justru <laughs> makin makin diusut makin banyak apa yang salah di sini saya sih itu mesti mending, mesti mending ya. Dibanding ada tapi tidak terungkap Nah betul, ya. sepakat Hah? Bahwa hmm. uh, Soal KPK tadi hmm. Apa yang disampaikan oleh saudara warta hmm. Ya coba kita baca kembali Bagaimana kehadiran ke, 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 ke Bagaimana kita baca pasalnya hmm. Bahwa KPK itu dibentuk Untuk memaksimalkan hasil guna hmm. Pemberantasan korupsi kan, hmm. Nah Harusnya di sini, eh, kejaksaan ataupun kepolisian mencoba eh, menyadur atau mencoba mensinergikan dengan KPK. Ya, kiat-kiat apa ya, kira-kira yang, kira -kira yang hmm, harus iya, iya, dilakukan bukan. sehingga kemudian tingkat kepercayaan masyarakat terhadap KPK, eh, eh, kejaksaan dan kepolisian bisa setara. Nah, Adakah muncul pertanyaan, "kok kejaksaan atau kepolisian tidak bisa seperti itu?" Hmm. Ya, kita tidak bicara dulu lagi soal kewenangannya. Ya, ya. penyadapan wow. dan lain-lainnya, karena ternyata itu. pada faktanya masih banyak kok kasus yang tidak menuntut adanya hmm. kewenangan penyadapan, hmm. tidak terungkap, hmm. ya. tidak ditegakkan, tidak ditindaklanjuti secara optimal, kan? Hmm. Nah, kembali itu tadi, nah terlihat. Komitmen APH, baik kejaksaan maupun kepolisiannya, kelihatan belum. Ya, memang masih perlu ya ditingkatkannya. Ya, mungkin karena uh, persoalan ya itu tadi, memang awalnya juga berangkatnya atau untuk masuknya di satu institusi itu berangkatnya juga tidak bersih. Kan sering kita dengar gitu, Hei, kok bisa kamu jadi polisi, kok kamu bisa jadi jaksa? Kenapa bisa? Usut-perusut ternyata bapaknya juga polisi. Hmm, ya. Kenapa kamu bisa jasa? Ibu-ibunya juga jaksa. Hmm. Nah, artinya dengan tidak bermasuk uh, mendiskriminasi ya menangkan ya, menangkan ya menangkan. kita mau bilang bahwa uh, kita, jangan sampai dia juga bagian dari produk kolusi itu, kan? Hmm, betul. Nah, kalau dia lahir dari produk itu, mau oh, tidak mau bagaimana? Hmm. Nah, soal korupsi. Hmm sepakat yang kita sampaikan tadi bahwa kok kelihatan hmm. ini masih Makin galak ini ini eh, korupsi sampai banyak muncul juga nah itulah yang saya mau bilang tadi bahwa ya mungkin itu tadi persoalan eh, punishmentnya itu yang kurang terhadap karena kalau kita bicara perilaku korupsi kan boleh dipastikan bahwa melekatnya adanya di pejabat hmm. ya karena di sana ada peluang kesempatan. Baru-baru ini hangat yang disebutkan tadi, ya tadi sub. Dari awal dulu memang saya selalu singgung itu, ini rawang nanti ini barang ini, gitu. Sedikit-sedikit turun operasi, sedikit turun operasi. Tok, dari mana tuang garanya? Ada kekeliruan kan di sini? Memanai apa itu refocusing? Ya kan? Banyak kan pejabat kemarin keliru memanai pepres itu. Dia, dia sangkanya bahwa ketika ada kebijakan seperti itu yang dikeluarkan oleh presiden eh, la, eh, dia seenak perutnya saja menggunakan menarik itu anggaran tidak begitu dong tidak akan dijerat tidak begitu kenapa saya katakan demikian tidak begitu undang-undang KPK undang-undang KPK -undang tidak pidana korupsi sama sekali tidak ada perubahan jelas KPK kepolisian dan jasa, menggunakan undang-undang itu ada tidak dalam pasalnya itu yang menyatakan bahwa mana lebih tinggi undang-undang daripada produk yang baru itu Ya, undang, undang. Udah, undang. Itulah kelirunya, kelirunya saya yang mau belanja ini. Mau belanja ini, tapi hmm. kenapa sampai sulit untuk mengungkap menangani kasus-kasus yang ada di kasus-kasus yang dilakukan oleh PH sendiri? Kan, atau ada optimis, Kak ini bisa dilakukan oleh PHK. ini ya, Tajam, kita kan ada pengalaman bagaimana ketika lepangan. Saya sering sampaikan kepada kawan-kawan di daerah kabupaten. Hmm ketika anda menemukan dugaan perkara korupsi di wilayahmu, maka sebisa mungkin dengan tidak bermasuk eh, mendiskreditkan eh, melemahkan ini lembaga penegak hukum jaksa atau kepolisian yang ada di daerah, saya akan selalu dorong Oke. kalau lokus delitinya misalkan di salah satu kabupaten, hmm. saya bisa mungkin kolapor satu tingkat di atasnya. Hmm. Jangan misalkan eh, di kabupaten A eh, lokus delitinya Kemudian kau lapor di Aph di wilayah itu, hmm. kenapa? Kenapa harus lebih satu tingkat di atas ya? Di atas, ya ya. ya ini sering dari dulu tahun-tahun berapa saya selalu hmm. Salah satu sebenarnya yang merusak sistem penegakan hukumnya itu karena negeri ini masih terikat dengan ikatan muspida. Hmm. Ya kan itu hmm. kita sering melihat uh, ketika pejabat baru katakanlah Kajati, hmm. kapolda, hmm ada kegiatannya senaknya saja pinjam pinjam kan, Kendaraan fasilitas dari pemerintah diberikan oleh dari eksekutif. Padahal sebenarnya kan itu tidak dibenarkan. BPK sudah menginstruksikan itu menegaskan. Kenapa tidak boleh? kejaksaan kepolisian kami kami adalah lembaga vertikal yang dibela PBN. Maka sejatinya dia harus tetap menjaga sikap untuk tidak membuka ruang agar tidak melahirkan nanti interest. Ketika terjadi dugaan peristiwa hukum atau perkara korupsi. Dan kalau dapat dana hibah untuk coba bayangkan itu dana berbeda dana. kalau hibah. Nah, ini kayak kadang-kadang kita lihat itu lebih mending dibanding yang, ketidak, yang ketahuan artinya tidak legal. Hmm, benar -benar. Uh, misalnya gini dipinjangkan fasilitas kendaraan, belum lagi ruangan. Hmm. Yang ironi, APH yang gunakan ini fasilitas, ya sementara eksekutif yang bayai hmm, transport bensinnya bahan bakarnya perawatan dalailah. Kemudian hari muncul dugaan perkara korupsinya. Nah, terjadi apa? Conflict of interest. Sehingga kemudian masyarakat lebih pilih lari ke KPK. Jarak Makassar ke KPK kan enggak ya. ini juga kan. Nah, ini 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 artinya selain persoalan moral itu tadi, ya saya kira APH ini harus memang kembali didoktrin, dicuci otaknya itu untuk tidak uh, kelihatan uh, eh apa ya doyang bermewah-mewah kelihatan hmm. nah, sangat langka kita ketemukan uh, APH yang ke, terlihat uh, hidup sederhana hmm. sangat uh, bahkan ada juga kita temukan sesungguhnya dia bukan APH hmm. Anggaplah di kejaksaan di kejaksaan kan itu tidak semuanya jaksa ya, ada ya. administrasi di sana ada sipilnya kadang-kadang kita temukan cp ini berlagak kayak jaksa. Kalau dulu di Warkop kan banyak kan begitu. Di kepolisian juga ada begitu banyak begitu. Nah ini yang kadang-kadang menjadi calo-calo. Masih 4 empat tahun lalu ada beberapa oknum dari kejaksaan seperti itu. Oh dulu lengkap yang tribunya. Di luar sana diketuk seorang jaksa. Parah-parah sekali. Nah. Tapi ya kita bersyukur saat itu karena Uh, kejadian itu langsung ditindaklanjuti pak Kajati setelah kita laporkan. dan kita berharap tidak muncul lagi seperti yang begitu-begitu oh, itu. Siap, kan begitu-begitu. Oh. Uh. Saya ke Pak eh, Yusuf Bicara soal efek jerah. Oh, Ini kayak yang agak serius juga kira. karena hmm. eh, meskipun dikasih hukuman 5 tahun, 14 tahun, yeah. masih korupsi itu masih tetap juga ada. Kira-kira yeah. yang cocok efek jerah hukuman mati atau apa kira-kira? Uh, terkait efek jerah ya. Kak. Uh, pertama ber berlandaskan pada ini uh, tujuan dari lapas ya lembaga pemasyarakatan. artinya orang-orang para korban jahat penjahat ini ketika masuk di lapas itu kan tujuannya untuk kembali di masyarakat kan bukan sebagai di betul-betul penjahat. kita mau ubah ini di ini, lembaga pemasyarakatan perilakunya kembali bisa bersosialisasi di masyarakat sebagaimana umumnya. kan itu kan per dasar awalnya pendahsian awalnya. nah saya, kalau terkait dengan hukuman mati, sejauh ini masih 50-50. Artinya, hmm. saya masih belum meyakini bahwa itu adalah hukuman yang paling Membuat baik untuk, membeli, untuk memberikan fikiran. Hmm. Yang saya soroti justru adalah bagaimana pemberian remisi hmm. kepada para pelaku korupsi, karena aturan yang terbaru itu sudah mem para pelaku korupsi. Koruptor-koruptor ini sudah disamakan, disamaratakan dengan... Hmm. Kejahatan-kejahatan yang kejahatan lain, kejahatan. mereka sudah bisa mendapatkan uh, remisi tersebut kejahatan seperti kejahatan luar biasa. nah Nah, bahkan itu dipertanyakan lagi, apakah ini masih dianggap sebagai kejahatan luar biasa atau tidak? Karena PP yang mengatur soal pembatasan pemberian remisi terhadap korupsi sudah dicabut, hmm. sudah disamakan di Undang-Undang di Pemasyarakatan. Nah, itu yang menjadi titik fokusnya kami juga di garda. Bagaimana kita bisa mendorong supaya aturan itu dicabut? Lah, kita tidak melihat lagi adanya uh, keluar biasan dari kejahatan korupsi ini karena sudah imbang, jadi harus sudah horizontal dengan kejahatan yang lain. Nah ini ketika dicabut, ketika pemberian remisi ini dibatasi terhadap para pelaku pelaku koruptor, itu saya rasa mampu memberikan efek jerah, hmm. karena Kalaupun dijatuhi vonis 10 tahun, hmm. ujung-ujungnya ketika diberikan remisi lima tahun masa iya. jauhan sudah lepas. lepas. Nah itu kan yang yang patut disoroti juga hmm. ya, untuk memberikan efek jera. Jadi, Jadi. Tidak mengubah perilaku saja. Nah memiliki. iya, karena saya sejauh ini masih hmm. kalau dikatakan memberikan hukuman mati hmm. masih 50 fit lah ini. Hmm. Karena ada hak asasi manusia juga yang patut kita ini pertimbangkan. Terakhir kira -kira. Hmm. E, Seandainya kalau Kak Jusman jadi Ketua KPK, apa yang dilakukan saat ini? Candai, saya kira jawabannya seandainya jangan. Iya <laughs> ya, masih Untuk banyak. Kali tidak menjadikan uh. Indonesia ini bersih. Masih banyaklah kawan yang kita bisa dorong. Mm -hmm. Tapi bahwa kalau kemudian mendapat kesempatan itu, mm -hmm. ya tentulah ya dengan tidak bermaksud sesumbar, kita kan cukup banyak tahu. Karena kita kan sebenarnya ini bukan hanya lagi paham stol dalam tingkat tataran teori kita tahu lah di lapangan seperti apa sih sebenarnya apa yang harus dilakukan seperti apa bagaimana mendorong partisipasi masyarakat bayangkan negara ini harus sadar pernah kita dengar ada NGO anti korupsi menuntut penghargaan kecuali mungkin NGO yang yang hanya merupakan balik nama dari CV <tuk> tidak pernah artinya saya mau bilang kasar mungkin atau ekstrim barangkali. Kalau saya bilang mestinya juga APH ya? banyak belajar berkaca pada pegiat anti korupsi yang betul-betul pegiat. Hmm. Ya kita tidak perlu menuntut apa apa kok. Padahal kalau kita merujuk pasalnya, coba baca pasal 41. Hmm. Masyarakat berhak mencari, memperoleh, hmm. melaporkan, maka mendapat pelayanan. Hmm. Ketika kita datang melapor, mempertanyakan kasus-kasus misalnya, pernah tidak kita minta pelayan, yani saya, saya mau minum kopi, saya mau apa-apa, gunakan pesias, tidak pernah. Padahal kita punya hak untuk itu. Nah. Dan ini juga yang kadang kala kita pertanyakan, jangan sampai hak pelayanan terhadap masyarakat itu disalahgunakan atau disalahfungsikan oleh PH ini. Kita tidak ingin seperti itu. Nah, soal sama juga tadi. Soal efek jerah, ya, saya kira istrinya adalah mestinya sebenarnya tidak ada pemberian remisi terhadap pelaku koruptor. Para koruptor. Ya, ya. Harusnya seperti itu, lah. Makanya, juga dikatakan korupsi kan itu, Extraordinary crime ordinan ya, ya. Oleh karenanya, itu penerapan undang-undangnya, penegakan hukumnya juga harus lebih luar biasa. Betul atau ganti nama saja uh. kan dibilang lebih keren karena dibilang koruptor yeah. kalau diganti saya namanya supaya pencuri uang negara tidak, tapi <laughs> nah selia, kelihatan pemerintah baru-baru-baru kan ini menetapkan ya hmm. uh, adanya pencabutan hak hmm. tapi itu masih setengah-setengah hanya, hanya lima tahun hmm. jedanya kan mestinya seterusnya. <laughs> kalau saya sih yang harus dilakukan sekarang selain penegakan hukumnya yang maksimal hmm. juga harus ada pemberlakuan sanksi sosial hmm harus ada seperti itu. Misalkan eh uh, si A sudah ditetapkan uh, terpidana, hmm. sudah inkrah statusnya. Hmm. Kenapa sih negara ekspos saja itu wajahnya ini koruptor, ya hmm. kan begitu? Iya, yeah. yeah. atau pencurian negara. Uh. Hmm. Ini kan sekarang disembunyikan. Hmm. Jadi misalnya dia uh, yang bersangkutan ini katakanlah dari Kalimantan. Di sana mungkin diketahui bahwa dia mantan terpidana korupsi. data ke tidak diketahui. Ya. Hmm. Di sini jadi dewa. <laughs> Kamu gitu. Hmm. Nah, harusnya ya... Diekspos. Itu diekspos saja. Itulah sanksi sosial. Hmm. Karena kenapa? Bukan sebenarnya hanya pem, ini... Bukan karena semata pemidananya itu. Hmm. Tapi adalah... Justru dengan adanya sikap... Uh, pemberlakuan sanksi sosial itu saya meyakini akan lebih mempercepat proses untuk kembalinya bermasyarakat dengan baik. Ya, saya yakin itu. Ini yang kurang, ini yang sebenarnya yang harus dilakukan. Coba bayangkan kalau misalkan Pak Warta lima tahun lalu terpidana korupsi. Mau tidak mau ada perubahan sikap ketika dia bermasyarakat. Tidak bertingkah seperti kayak orang tidak pernah ada masalah. Apalagi Kecenderungan orang oh, yang pernah terpidana korupsi itu dia selalu membalikkan fakta. Nah, oh kemarin itu saya sebenarnya tidak korupsi, nah, cuma ini. saya teriuk ini. lain tapi, tapi kalau pemberlakuan sanksi sosial. Nah, itu. Nah, itu itu itu. Oh, ya. Saya kira itu. Terima ya, kasih. Terakhir uh, di Bayu Sunir ya. Harapan dari korupsi ini. yang penting. Yeah, iya bagaimana harapan dari korupsi di hari Jumat ini? apa kira-kira yang akan dilakukan apa harapan untuk HPA dan apa harapan untuk masyarakat Oke okay. uh, harapan di Hari Anti Korupsi tahun 2022 ya, Kak? Mm. pertama uh, hakorja ini atau Hari Anti Korupsi sedunia ini merupakan momentum sebenarnya mm. momentum se yang harus kita anggap sebagai suatu alarm peringatan bahwa sebenarnya negara kita ini belum merdeka dari tangan-tangan korup ini masih banyak hal yang menjadi PR bersama untuk mengatasi korupsi pertanyaan yang mendasar yang harus di berikan kepada diri introspeksi diri kepada masing-masing masing-masing adalah sejauh mana peran kita untuk perjuangan pemberantasan korupsi ini. Itu kan yang patut kita kita gaungkan bersama karena negara kita tidak akan terbebas tanpa campur tangan dari semua pihak. Peranan dan kontribusi itu yang perlu kita uh, gaungkan sama-sama bagaimana kita saling merangkul, bergerak bersama, berjuang bersama untuk memberantas korupsi, penanaman nilai anti korupsi kepada generasi muda, penyebaran Pendidikan anti korupsi di berbagai pendidikan itu kan perlu kita uh, dorong bersama-sama dan seharusnya bukan hanya APH dan uh, peran masyarakat sipil yang harus kita dorong tapi pemangku kebijakan pun hmm. harusnya kita sorot bagaimana hmm. dia bisa mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tidak korup lah sekarang RKUHP baru disahkan hmm. itu hukuman minimal koruptor itu dua tahun sekarang. Woy, itu kan sangat yang teruskan. luar biasa Amburadul itu dipertanyakan lah hmm. bagaimana uh, fokus pemberantasan korupsinya apakah betul-betul ingin negara ini bebas dari korupsi atau tidak hmm. tapi kalau kita lihat kebijakan yang dikeluarkan patut Sebelum. dipertanyakan belum ya? belum dan itu harus kita dorong sama-sama di momentum dia ini. Hmm, artinya. Siap. Ya. Oke terakhir kak. momentum hari anti korupsi. Ya pertama ya selamat menyambut hari anti korupsi mm -hmm. dan kemudian harapan kami juga ya kita berharap melalui ajian ini mm -hmm. Penyambutan hari anti korupsi semakin muncul semakin banyak gerakan-gerakan mm -hmm. uh, atau sahabat-sahabat atau kawan-kawan penggi anti korupsi khususnya yeah. mm -hmm. dari mahasiswa ya sama lah misalkan hari ini ya kita berharap ini menjadi yeah. cikal bakal penggi anti korupsi Amin. ya Amin. yang konsisten okay. so. jadi ya Semangatnya di situ. Hmm. Jangan lebih banyak uh, pelaku tindak pidana korupsinya dibanding anti korupsinya. korupsinya. Hmm. Kita ingin so far, so far. Hmm. ya itu yang kita dorong. Jadi saya kira ya terus berjuang melawan korupsi, tidak ada kompromi untuk korupsi, mulai dari diri, hmm. terlingkungan dan sahabat. Intinya okay. pada prinsipnya, mari kita saling mengingatkan untuk menjauhi sifat-sifat kebusukan itu adalah oh. korupsi. Hmm. Jadi Ya, terus berjuang melawan korupsi. Saya kira itu. Oh, oke siap. Ada tidak? yel Hari Anti Korupsi. Lawan korupsi, lihat, lihat lawan, lawan, laporkan. laporkan. Oh, oke. Okay. Makasih okay. banyak, yeah. Pak Jazma, makasih ya, banyak. Alhamdulillah siap, Kak. Alhamdulillah, banyak hal yang kita ketahui bersama hmm. di Hari Anti Korupsi Sedunia tahun 2020 ini, banyak uh, kita bisa tahu bagaimana kerja HPH bagaimana kerja-kerja hmm. uh, dari Masyarakat di bawah Untuk betul-betul bisa Memanai korupsi itu bagaimana kita Memberantas dan pada intinya Sebenarnya bagaimana Peringkat Indonesia ini bisa Dihilangkan di Asia sebagai Negara terbersih di Asia Bukan terkorupsi di Asia tapi terbersih di Asia Satu intinya tadi Dibilang ke Jusman bahwa Bagaimana kita melawan korupsi Mulai dari diri kita Mulai bagaimana dengan teman dan bagaimana kita bisa sama-sama memberantas korupsi karena kalau sendiri agak susah tapi ya, harus bersama-sama bersama karena dengan bersama-sama pemberantasan korupsi bisa dilakukan di Indonesia khususnya di selatan apalagi sekarang ini aparat penegak hukum kita kita mulai gencar-gencarnya ya. melakukan penyelidikan melakukan penyelidikan bahkan um, sudah masuk ke pengadilan terkait beberapa kasus-kasus -kasu korupsi di Indonesia maupun khususnya di uh, ee selatan. Terima kasih banyak. Kasi. Terima kasih ya, banyak. Terima kasih banyak. waktunya ya. kita harap besok aksi mahasiswa lebih Siap. damai ya. dan betul-betul uh, mahasiswa yang melaturung melakukan aksi damai didengar oleh pemerintah. Amin. Amin. Dengan satu tujuan Indonesia Bisa. bebas dari, ya. dari korupsi. korupsi. Terima kasih banyak wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wabarakatuh. salam sehat Oke. Okay. Okay.